Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya bagikan kepada kalian cara merekam layar HP Xiaomi. Merekam layar sekaligus merekam suara sistem. Untuk aplikasinya, saya memakai aplikasi bawaan ya. Ini namanya rekam layar, kita klik saja. Sebelum memulai, sebaiknya kita buka menu setting ya, karena ini yang akan menentukan hasil dari rekaman kalian. Tap saja pada ikon gerigi yang di pojok kanan atas, yang ini. Resolusi ini pilih yang maksimal ya, yang atas ya, ini kan HD. Untuk kualitas video sama, pilih yang atas yang tertinggi 2 Mbps. Orientasi ini tergantung kalian ya. Kalau kalian pengen merekam dengan posisi vertikal, berarti pilih saja yang potret. Kalau yang horizontal, berarti yang landscape ya. Ini saya otomatis saja. Sumber suara. Sumber suara ini kalau hening artinya tidak ada suara sama sekali yang masuk, entah dari suara luar ataupun dari suara sistem. Kalau mikrofon ini suara dari luar, karena tadi saya bilang merekam suara sistem, ini kita pilih saja ya. Kalau kalian ingin merekam suara sistem, tap pada suara sistem ini. Ini ya suara sistem, laju speaker tetap laju. Ini pilih yang tertinggi ya, 30 fps, lebih halus. Untuk penyimpanannya bisa dirubah ya, ini di internal, dari internal ke eksternal seperti ini. Kunci layar untuk mengakhiri ini. Begitu layar dikunci, maka proses perekaman ini akan berhenti. Tampilkan sentuhan, ini bulatan putih yang bergerak sesuai dengan sentuhan jari kita ya. Kurang lebih settingannya seperti ini. Untuk merekamnya, kita bisa mulai dengan menekan atau tap, men-tap pada logo merah yang di pojok kanan bawah ini ya. Tekan sekali. Tapi ini belum, anu ya, belum merekam ya ini ya. Ini belum merekam. Merekamnya kita tap sekali lagi. Saya coba merekam musik lalu nanti merekam game ya. Ini sudah mulai merekam ya, waktunya sudah jalan. Saya coba dengan merekam lagu. Kita coba dengan merekam game ini ya. Saya sarankan kalian untuk berlangganan channel ini dengan cara subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.